Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Selamat pagi. Selamat datang para peserta pelaku usaha industri yang kami banggakan. Terima kasih banyak karena telah hadir di tempat ini. Bersama-sama diakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup provinsi melalui Sistem Industri Nasional atau SIINAS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan menganalisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan online karena ada beberapa peserta yang mengikuti dari kabupaten dan juga narasumber dari pusat melalui Zoom meeting. Kebutuhan Gubernur Provinsi Papua Barat dalam rangka fasilitasi pengumpulan dan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup provinsi melalui sistem informasi industri nasional. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pada hari ini kami buka. Kita berikan tepuk tangan untuk penubuhan kita sebagai tanda bahwa kegiatan hari ini resmi dibuka. Indonesia Merdeka! Saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu yang terkait dengan bagaimana kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di provinsi industri itu. Yang pertama itu berdasarkan pada perusahaan itu kemudian bergerak pada bidang jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalau industri besar itu, kemudian jumlah tenaga kerja besar, jumlah tenaga kerja yang digunakan itu adalah sudah lebih dari 100. Kalau sedang itu 20-99. Kalau kemudian kecil itu 4-19, dan yang kalau kita skala mikro atau skala rumah tangga biasanya orang sebut, itu kurang dari 4 tenaga atau 1. Kemudian sebagian besar bergerak di Pulau Jawa. 61,70% itu kemudian bergerak di Pulau Jawa. Kemudian 20% bergerak di Sumatera, 7,55% bergeraknya di di Pulau Kalimantan. Kemudian Sulawesi cuma 5,45%, Jawa, Bali dan NTT 2,99. Maluku dan Papua hanya 2,09 kita terhadap ekspor. Jadi apa yang kita hasilkan kemudian kita ekspor ke luar. Selamat siang buat kita semua. Nama saya Octavianus Demito SOS Emling dari DPM-PTSP Provinsi Papua Barat. Ini masuk kebanyakan suplai makanan ini tidak jelas. Lalu saya bertanya teman-teman di BP, saya bisa minta data UKM yang ada yang binaan dari perusahaan. Waktu tanggal 5 sampai saat ini saya berbicara ini, mereka bilang kirim, sampai saat ini saya belum dapat. Berarti teman-teman di PTSP Bentuni juga, mereka juga balik. Waktu saya bertanya mereka juga bilang, ya kami juga belum punya data. Binaan yang kurang Pak. Kemudian PTSP itu dalam perkiraan saya itu adalah satu atap. Tidak perlu kita pindah ke dinas-dinas yang lain. Yang terjadi apa Pak? Kami di jalan sendiri ke Perindakop, kami jalan sendiri ke dinas kesehatan, kami harus jalan sendiri sampai ke Balai Pom. Kami harus jalan sendiri sampai ke pertambangan. Dari Perindakop minta kami datang ke dinas kesehatan menyatakan bahwa izin ini sudah tidak ada, tidak percaya. Kembali lagi kami ke dinas kesehatan minta selembar surat, diberikan surat bahwa tidak ada lagi izin ini. Kami kembali ke Perindakop, Perindakop bilang kamu urus ke provinsi. Melakukan hal yang sama, jadi mendeteksi izin-izin apa yang kemudian redundant, tidak perlu. Contohnya tadi Bapak dari kesehatan dengan BP POM. Bisa nggak kemudian kita lihat di daerah, apa kalau memang izinnya memang cuma di daerah saja, bisa tidak atau kita duduk sama-sama, sudahlah BP POM atau Dinas Kesehatan yang keluarkan. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang pada hari ini mungkin diwakili dengan kabitnya Bapak Kundrat ya Pak Tipi, kemudian Bu Olive, serta Bapak Ibu semua. Terima kasih pada
siang hari ini kembali Pusdatin Kementerian Perindustrian diundang terkait dengan si INAS untuk kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, serta analisa data industri, data kawasan industri bagi pelaku usaha di wilayah Papua. Si INAS adalah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, karena kami secara umum Kementerian Perindustrian adalah pembina industri secara nasional bagi para pelaku usaha, baik yang skala besar, menengah, ataupun kecil. Pemilik anggaran, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bisa melakukan seperti ini. Di sini ada kode referensi. Kalau Bapak Ibu melihat, ini akan dipakai oleh seluruh pemilik pengadaan barang dan jasa. Saya Ayub dari PT Global Makmur Persada, salah satu pelaku usaha di industri minuman dan makanan. Pada hari ini kami mengikuti pelatihan tentang si INAS, salah satu program pelaporan di mana data itu akan berguna bagi pemerintah dan bagi para pengusaha itu sendiri. Di sini kami dijelaskan manfaat dan dasar kenapa si INAS itu perlu dilaksanakan. Dan pada hari ini juga kami dilatih untuk melakukan proses pendaftaran dan bagaimana sistem pelaporannya. Harapan kami ke depan, pelatihan ini diadakan lagi untuk lebih mendetail tentang laporan-laporan yang akan diberikan, yang akan kami buat sebagai pelaporan selanjutnya. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Dinas Perindustrian Provinsi yang telah mengimbau bagi para pelaku usaha lain setidaknya dapat mengikuti pula pelatihan seperti ini karena bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan memudahkan untuk sistem pelaporan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraisa. Di sini saya sebagai peserta dalam kegiatan hari ini. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat karena menambah wawasan untuk saya sendiri. Kemudian harapannya ke depannya kegiatan ini dapat berlanjut dan lebih bermanfaat lagi gitu. Untuk narasumbernya, kenalkan nama saya Rida Natalia Stepu, saya dari perusahaan PT Sinar Arfami. Supaya Kabupaten Manowari ini bisa lebih maju lagi dalam pelaku industri untuk patuh pada peraturan pemerintah, yaitu untuk melakukan terupdate data atau pelaku industri lainnya. Sistem si INAS ini sangat bermanfaat, apalagi nanti akan dipergunakan untuk persyaratan lainnya, atau ini munculnya untuk sertifikat dalam si INAS. Belum mengetahui tentang surat izin yang agak sedikit butuh waktu, jadi kita akan tahu begitu tentang bagaimana perizinan dan segala macam. Harapan kedepannya tetap kegiatan ini berlangsung, ada continue bertahap seperti itu supaya kita tetap bisa terus belajar tentang perindustrian. Pemerintah daerah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lebih khusus bidang industri besar, melakukan kegiatan terkait dengan pengumpulan data melalui SINAS. Diharapkan ke depan untuk pelaku-pelaku usaha yang melakukan aktivitas di Provinsi Papua Barat dapat mendaftar lewat SINAS. Tentunya ke depan nanti kami melakukan pelatihan terkait dengan beberapa perusahaan yang belum melakukan atau mendaftar lewat SINAS, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan diharapkan ke depan mereka bisa mengakses kegiatan mereka lewat SINAS dan dapat memberikan data-data terkait dengan aktivitas perusahaan yang mereka geluti. Dan diharapkan ke depan mereka bisa mendapat akses regulasi-regulasi terkait dengan
aktivitas perusahaan yang ada di wilayah Papua Barat, bahkan di Indonesia. Dengan regulasi-regulasi itu mereka bekerja melalui ya satu ya tatanan atau payung hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.